doang yang kita keluar. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Mbah Ngabar, Desa Sukorejo. Musola ya. Ini ada Mbah Musola, Mbah bangun musola ini. Ada orang motong apa ya? Kayu. Ada pring kuning. Coba saya lihat dulu. Sumur, sumber mungkin. Ada pring kuning. Ya. Oke, kita masuk saja. Depan saya itu ada pohon randu alas. Oh, besar sekali. Coba saya zoom ya. Randu alas. Ini tepat berada di sebelah selatan makam. Nah, ini makamnya. Kapura ya. Nah, ini kita langsung mengeksplor di dalamnya. Setelah sepatu lepas di sini ya. Maksa ini saya lepas sini aja. Oke, saya lepas di sini ya. Kita masuk. Atau saya mantar situ enggak apa-apa, Mas? Pas itu. Alhamdulillah sudah dicor ya. Kunjungan terakhir saya ke sini sama istri saya ini masih tanah, ya masih tanah. Banyak sekali perkembangannya alhamdulillah. Nah. Sepuluh tahun yang lalu ketika lewat jalan lewat sini ya, enggak lewat situ. Lalu kemudian banyak yang lalu lalang kendaraan harus dimatikan sehingga dibuatkan jalan khusus untuk sepeda motor. Kalau dulu saya pernah lewat sini tapi harus dimatikan. Ini lampionnya kok mirip anu? Mirip nanti yang Cina itu, Mbah Mongol ya. Nah, ini ada kata-kata mutiara ya. Budi luhur lan wicaksono eling ojo ilang. Mungkin maksudnya eling Kang mau kuoso mungkin ya. Ini juga ada bunga-bunga cantik. Ini yang terbaru. Di sini ada makam Mbah Cukul. Ini makamnya Mbah Cukul. Mungkin pengikutnya dari Syekh Akbar. Lumayan luas ya. Lumayan luas tempatnya. Ini tempatnya itu masih ada orang.
kita ekspor ke yang luar. Ya Pak, seperti ini sih Mas. Ini kelihatannya ada makam juga di sini. Ini pohon apa Mas? Mas. Asik pohon ini, Rek. Ini ada Mbah Wati Wongso, Mbah Murah, Raden Mas Mira, sebutannya Mbah Burik. Ini makamnya. Supaya gak penasaran. Tempatnya bersih. Gak usah kita sapu. Nah ini makamnya ya. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, no. Oke, setengah ini ya saya. Push. Nah yang ini adalah Mbah Raden Mas Mira atau Mbah Burik yang ini. Sementara yang sebelah kanan saya Mbah Mira. Ya. Ini pohonnya tadi Mas. Pohon gede mau. Ayo. Randunya. Di sini suasananya tenang banget ya. Tenang, suantai, hening. Nanti yang kita tujuan di dalam itu adalah makam dari Pangeran Ibnu Sukarso. Beliau asli Solo ya. Seorang pejabat dari Solo itu. Utusan dari Solo yang ditugaskan untuk mencari putri. Jadi putri Raja Solo itu hilang atau mengembara atau gimana ya. Hilang sampai daerah Mengare. Kemudian Raden Ibnu Sukarso disuruh mencari. Cari lama-lama gak ketemu. Akhirnya beliau bertemu di daerah sini. Bertemu dengan Mbah Ngabar atau Syekh Holikul Akbar. Akhirnya beliau berguru di sini dan nasib menjadikan beliau menjadi mantunya ya. Jadi beliau menikahi putri satu-satunya Mbah Ngabar. Akhirnya ketika Mbah Ngabar sudah wafat, beliaulah yang meneruskan padepokan sini. Disebut Ngabar berasal dari kata ngabar-ngabari ya. Memberi kabar yang menyenangkan tentang ajaran agama Islam. Ada simbol naga. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan makam Mbah Ngabar, Syekh Alamul Akbar.
Ini sebelah barat. Tapi anehnya pancet. Tirainya pancet, tirainya. Ini. Ini putra dari Mbah Ibnu Sukarso. Waiki. Ini ada batu kenteng. Ada tongkat-tongkat ya. Ki akar langit Mas ya. Iya, akar langit. Tongkat-tongkat ya. Beliau ono batu pisan niku.